Ngeri, dalam 3 hari 3 pangkalan militer Amerika Serikat ditembak roket. Ngeri, dalam 3 hari 3 pangkalan militer Amerika Serikat ditembak roket. Pangkalan militer Amerika Serikat di Irak kembali diserang roket pada hari Selasa. Ini merupakan ketiga kali dalam 3 hari berturut-turut. Mengutip AFP, tentara Irak menyebut ada 2 roket yang ditembakkan ke pangkalan udara Ain al-Asad. Beruntungnya markas itu kini dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban. Serangan roket itu menyusul 1 serangan terhadap pangkalan udara di Baghdad yang menampung pasukan koalisi minggu malam. Sementara 1 serangan lagi terjadi pada Senin malam di pangkalan udara Balad yang menampung kontraktor Amerika Serikat. Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab, tapi Washington mengklaim faksi-faksi Irak yang dekat dengan Iran bertanggung jawab. Kelompok-kelompok pro-Iran, Irak telah berjanji untuk meningkatkan serangan untuk memaksa pasukan Amerika Serikat pergi. Terkadang, menurut ahli, ini bertentangan dengan keinginan Teheran. Sementara itu, Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kademi tengah membahas kelanjutan kehadiran 2.500 tentara Amerika Serikat yang berbasis di Irak dengan utusan Amerika Serikat Brett McGurk. Irak dan Amerika Serikat berkoalisi di akhir 2017 untuk melawan ISIS. Sejak Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilantik Januari 2021, ada 30 serangan roket atau bom menargetkan kepentingan Amerika Serikat di Irak. Bukan hanya pangkalan udara, tapi juga kedutaan, bahkan konvoi pasukan. 2 kontraktor asing meregang nyawa bulan lalu, termasuk 1 kontraktor Irak dan 8 warga sipil. Bulan lalu, sebuah drone berisi peledak juga menghantam Bandara Arbil, Irak. Pangkalan militer Amerika Serikat di Irak kembali diserang roket pada hari Selasa. Ini merupakan ketiga kali dalam 3 hari berturut-turut. Mengutip AFP, tentara Irak menyebut ada 2 roket yang ditembakkan ke pangkalan udara Ain al-Asad. Beruntungnya markas itu kini dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban. Serangan roket itu menyusul 1 serangan terhadap pangkalan udara di Baghdad yang menampung pasukan koalisi minggu malam. Sementara 1 serangan lagi terjadi pada Senin malam di pangkalan udara Balad yang menampung kontraktor Amerika Serikat. Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab, tapi Washington mengklaim faksi-faksi Irak yang dekat dengan Iran bertanggung jawab. Kelompok-kelompok pro-Iran, Irak telah berjanji untuk meningkatkan serangan untuk memaksa pasukan Amerika Serikat pergi. Terkadang, menurut ahli, ini bertentangan dengan keinginan Teheran. Sementara itu, Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kademi tengah membahas kelanjutan kehadiran 2.500 tentara Amerika Serikat yang berbasis di Irak dengan utusan Amerika Serikat Brett McGurk. Irak dan Amerika Serikat berkoalisi di akhir 2017 untuk melawan ISIS. Sejak Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilantik Januari 2021, ada 30 serangan roket atau bom menargetkan kepentingan Amerika Serikat di Irak. Bukan hanya pangkalan udara, tapi juga kedutaan, bahkan konvoi pasukan. 2 kontraktor asing meregang nyawa bulan lalu, termasuk 1 kontraktor Irak dan 8 warga sipil. Bulan lalu, sebuah drone berisi peledak juga menghantam Bandara Arbil, Irak. Biden sebut Putin penjahat perang, korut ungkit kejahatan Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang atas invasi Moskow ke Ukraina. Pemerintah Korea Utara melalui medianya KCNA ikut merespon dengan mengungkit kejahatan Amerika di Irak, Afghanistan, dan Yugoslavia. Media tersebut juga mengecam sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia yang akan menjadi bumerang. Washington akan menjadi pecundang terakhir di panggung dunia.
tulis KCNA dalam editorialnya. Dengan menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina, Amerika Serikat berusaha mencemarkan nama baik Rusia dengan mencapai keruntuhan rezimnya, lanjut editorial tersebut. Ini mengingatkan salah satu dari pihak yang bersalah yang mengajukan gugatan terlebih dahulu, imbo editorial KCNA, sembari mengungkit kejahatan Amerika atas apa yang ia sebut sebagai pembunuhan tanpa ampun terhadap jutaan warga sipil tidak berdosa di Afghanistan, Irak, dan Yugoslavia. Baru-baru ini, Kiev dan pendukung baratnya melontarkan tuduhan kejahatan perang terhadap Rusia ketika mereka menuduh pasukan Moskow telah membunuh sejumlah warga sipil di kota Bucha, Ukraina. Moskow dengan keras membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa bukti itu dimanipulasi oleh Ukraina sebagai bagian dari kampanye propaganda. Kremlin telah meminta penyelidikan PBB atas insiden tersebut. Sebelum insiden Bucha, Biden terang-terangan menyebut Putin sebagai penjahat perang yang tidak bisa terus berkuasa. Menyebut kepala negara berdaulat sebagai penjahat perang dan diktator pembunuh tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan dikonfirmasi adalah penghinaan terhadap negara lain dan jelas pelanggaran kedaulatan, tulis KCNA. Pernyataan sembrono seperti itu hanya dapat dibuat oleh keturunan Yan Ke, ahli dalam agresi dan pemuliaan plot. Mungkin masalah ini karena dia, Biden, membaca naskah yang sudah disiapkan oleh pembantunya sebelumnya, sambung KCNA. Jika tidak, kesimpulannya bisa jadi ada masalah dalam kemampuan intelektualnya bahwa ucapannya yang sembrono itu hanya menunjukkan kecerobohan seorang lelaki tua dalam kepikunannya.